Okay guys, confirm memang TPS problem. Jom kita layan dulu video ni. So ni IACV mustahil rosak sebab dia manual lah, dan yang problem tu TPS bawah dia tu. Okay, untuk nak memudahkan kerja, buka dulu seat supaya kau boleh keluarkan throttle body dengan senang lah. So hose ni kena buka juga, kabel kabel dekat injector ni lah, hose kabel injector ni, lebih kurang lah, hose ke kabel macam tu. Okay, dah buka. Okay, by the way ini TPS. Okay, now proses untuk buka. Kalau yang mana ada trompet macam aku, inilah prosesnya, buka dulu. Okay, last kali baru buka throttle body lah. Okay, korang longgarkan je skru atas. And satu lagi, bawah kiri ni ada lagi satu skru. Kalau mana yang susah nak pusing tu, korang guna macam ni. Easy, pump. Okay. Okay, so dah longgar ni, throttle body boleh angkat macam biasa lah. Angkat je. And to next step ni, korang boleh cabutkan. Sekejap, nak kena keluarkan, takut jatuh. Okay, so korang boleh cabutkan, unplug lah kabel yang sambungan ke TPS tu. Okay, so ni lah rupa tempat skru tadi, dua lubang tu. So next step, korang longgarkan dua skru ni untuk tukar TPS baru. So by the way, TPS aku beli ni aftermarketnya. Nak kata okey, ori pun tak okey kadang kan, macam aku kena. So aku pakai dulu sementara waktu, and tak ada choice lain lah sebab kedai semua kebanyakannya tutup. So nak tak nak, TPS ni jugalah yang aku kena pakai. Kalau tidak memang pening bala, mati enjin, mati enjin. And so aku masuk, okey yang ni masuk yang macam biasa, plug and play. Okay, last barulah skrukan balik ketat-ketat macam biasa. Alright, so benda paling penting, jangan lupa sambungkan balik plug ni tadi, Swiss socket dia ni, ke tempat asal balik. Kalau tak, jangan harap lah. So benda paling penting, jangan lupa sambungkan balik
cable hose apa benda ni ke injector. Kalau tak, macam mana nak start engine kan? Finally guys, tapi belum lagi siap sebab nak kena buat calibration dulu and testing dulu dalam beberapa minit, and kalau okey bawa aku balik. Jangan lupa pula, macam tadi aku ada trompet ni, pasang balik trompet balik. Alright, so kau nampak kan, timing dah stay kat situ, tak mati. So alhamdulillah motor aku dah sihat lah. Okay, so ni lah proses nak calibrate balik TPS yang dah ditukar tadi. Kena naik 4. Bila lepas bawah 10 lah. Dia bawah 10, 5 macam tu lah. Tapi dia jangan, dia tak boleh melebihi 0.67. Okay, saya faham. Kalau dia melebihi 0.67, mesti timing kau jadi tak betul ni. Sebab TPS dah naik satu voltage, injector dah tembak minyak banyak. Okey. Sekarang lagi normal lah ni. Haa, ni normal lah. Bila kau full throttle dia 100%. Ada TPS yang kadang-kadang dia full throttle tak sampai 100%, 99, 98. TPS tu punya problem lah. Tapi sebenarnya tak ada. Okey guys, siap lah. So problem memang pada TPS sebab tak mungkin ICV. Sebab aku punya ICV dah jalan manual. And then dah siap buat calibrate tadi TPS. So far dah ok lah, tak ada masalah. Cuma untuk time-time sekarang ni aku tak dapat cari yang original. Spare part tutup. So sekarang ni aku pakai apa yang ada aftermarket tu, terbati. Asal boleh jalan lah. Tidak memang rimas lah, si traffic light mati-mati kan. So ok guys. Okay, ada disclaimer sikit. By the way, scene tarik-menarik ni aku yang minta Hafiz untuk try lah. Panang engine betul-betul untuk make sure dah panas, apa semua tak mati-mati lah. So jangan salahkan dia, salahkan aku sebab aku yang minta. Okay guys, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Dan duduk di rumah, jangan ke mana-mana.